Oke, untuk bab elektrik, apa yang kamu tidak paham? Ataupun kita mulai dengan apa yang kamu paham? Ataupun apa yang paling susah? Saya rasa yang agak membingungkan, transformer itu elektromagnet kan? Kamu minta elektrik ke elektromagnet? Elektrik kan? Elektrik dulu, elektrik dulu. Karena masa kita buat elektromagnet. Rintangan dalam, boleh kamu odoya kamu terangkan dalam perkataan mudah? Ataupun kamu kena buku, inilah formulanya. Okay. Susunan, pandai kamu mengira? Selari, sesiri. Tapi bolehkah kamu terangkan? Kenapa dia begitu? Kan kamu guna formula saja kan, mengira, okay. Kalau disuruh buat eksperimen, saya rasa tidak masalah, kamu sambung-sambung saja kan. Tapi SSC, bolehkah kamu terangkan sehingga kan orang lain boleh faham? Okay, then of course yang asasnya, formula-formula asasnya ada kuasa, okay, ada V, ada I, ada A, ada kuasa. Ada apa lagi? Sorry ya, sebab saya tidak tahu KSSM dia ada tambah banyak benda ke tidak. Apa tu? W. W is work, okay. W, okay. Tapi yang biasanya untuk elektrik kan, yang biasanya kita akan nampak itu kan, VIR dengan kuasa. Yeah. So, okay. Terangkan dulu apa yang kamu faham tentang. Kita mau mulai dari mana? V ke, I ke, R ke? Okay, apa itu I? Apa itu arus? I. Apa itu? Pergerakan. Pergerakan, ha? Jarak. Dalam satu meter. Dalam satu liter. Okay, bagus. Ada lagi? Jangan tengok buku, tutup semua buku. Siapa mau tutup semua buku? Kalau buku tak membantu kamu menjawab kenapa 10 ditulis 1 kosong, tak payah tengok buku. Okay. Okay, untuk hari ini lah, untuk hari ini ya. Okay. SPM sudah kan, saya tahu. Di SPM memang kamu kena jawab definisi ikut buku teks lah, kamu tahu kan? Okay. Tapi hari ini kamu lupakan dulu. Okay. Arus. Guna pakai nama sendiri. Kelajuan apa? Kelajuan pergerakan zara, okey. Bagus. Apa lagi? Tenaga. Okey. Jadi apa bezanya dengan V? V adalah beza keupayaan, okey. Apakah maksudnya? Satu ya. Tenaga yang menggerakkan tenaga. Ada beza. Tenaga ada beza. Okey, apa tu R? Halangan. Halangan. Okey. Kuasa tiada masalah lah kan, sebab kuasa adalah yang sama dengan definisi biasa. Okey. So kita dengan pemahaman begini ya. Bolehkah kamu terangkan situasi apa? Okay, so contohnya apabila A berkurang, apa berlaku kepada kuasa power? Meningkat ke menurun? Kenapa? Okay, bincang sama kamu bincang yang ini. Apabila rintangan berkurang, apa berlaku kepada kuasa? Okay, bincang. Berkadar sungsang kalau berkadar tidak berguna. Berguna saya pemula.
Vi berkata resmi sama dengan R. Iya. Iya. Jadi kalau Vi sama dengan Vi turun tinggi. Kalau berkedip terus baru dua naik. Itulah dia boleh. Itulah kalau bolten naik. Kurang disekat akan turun. Lebih disekat atau kurang disekat? Kurang. Kalau kurang disekat bukan. Jadi perlu lebih banyak tenaga atau kurang tenaga? Kurang tenaga. Kalau kurang, maksudnya bisa kurang. Kejap ah, kamu jaga. Okay, bila A berkurang, apa berlaku? Apa langkah seterusnya? Apa yang meningkat? Yalah. Oh, okay, okay. So, okay, kita tengok ah. Okay, so kita mau cuba jelaskan kenapa A berkurang, akhirnya kuasa meningkatkan. Kamu cakap tenaga. Tenaga dekat dengan kuasa kan? Sebab kuasa adalah tenaga. So maksudnya tenaga meningkat. Okey. Sini kan? Okey. Apa berlaku di sini? Arus. Arus? Arus dinding meningkat. Kenapa? Halangan berkurang. Okey. Halangan berkurang. Okey, jadi bertambah ke berkurang kalau halangan berkurang? Yalah, tapi dari segi tenaga berkurang ke bertambah? Sama. Nah. Sama kan nak? Mula sudah tergoyang kan kamu punya justifikasi. Tadi kamu ya tenaga bertambah. Sekarang kita tengok halangan berkurang, tenaga bertambah ke? Berkurang ke? Sama. Tenaganya tak bertambah tapi kuasanya meningkat. Tenaganya bertambah, kuasanya meningkat. Okey, justifikasikan dengan formula kuasa. Kuasa sama dengan tenaga ataupun kerja per masa kan? Okey. Okey, itu clear. Tenaga bertambah, kuasa akan bertambah kan? Tapi sekarang adakah tenaganya betul-betul bertambah dan kenapa dia bertambah? Sama. Oh, tenaga sama tapi kuasa bertambah? Iya. Tenaga sama kuasa bertambah bolehkah? Tidak. Nah, kan? Tapi adakah situasi tenaga, ada tak situasi tenaga sama kuasa meningkat? Saya biasa guna formula senang kan? P sama dengan W bahagi T. Ada tak situasi lainan daripada sini? Situasi sini pun boleh tapi yang biasalah sebab power. Ada tak situasi di mana kerjanya tetap, saya guna simbol ini untuk tetap ah. Tetapi powernya meningkat. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Dengan? Yalah, apa berlaku pada T? Kosong. Ya, dengan mengurangkan masa. Right. So itulah bezanya orang yang boleh naik ke tingkat 4 dengan cepat dengan perlahan. Kalau kamu naik dengan cepat maksudnya lari. Ya, kamu lari ke atas dengan kamu naik ke atas tenaganya sama sebab MGH kan. Tetapi kalau kamu kena lari dengan kamu kena berjalan, kalau kamu kena lari kuasa kamu kena sangat tinggi, itulah kamu sangat letih. Kan? Nah, okey. Terpisung nanti. Okey. Hebat. So sekarang adalah kita fikir kenapa. Okey. So maksudnya kalau sekarang di sini tiada melibatkan faktor masa. So kalau kamu kata kuasa meningkat, sudah tentu tenaga meningkat. Kan? Okey, so itu settle. So sekarang kita fikir di tengah-tengah ini. A berkurang menyebabkan I bertambah. So dia akhirnya menyebabkan tenaga bertambah. Why? Sebab formula. Formula memang tunjukkan begitu, but why dulu kita fikirkan. Lebih banyak tenaga di? Lebih banyak arus yang terhalang, jadi kenapa pula air meningkat? Nah, tingkatannya kurang.
Oke, pincang. Electric is a topic yang susah sebab apa? Sebab kamu tak boleh nampak apa-apa. Kan? Even kita buat eksperimen pun nampak kan? Yalah, nampak itu mentos so. Nampak kan di emitter menunjukkan arus tinggi. Yalah, so what? Apa yang sebenarnya berlaku? Nama 5 minit, Pak, ada betul-betul sana? Adakah betul-betul kuasanya meningkat? Kalau ya, bagi penerangan, kenapa? Adapun adakah sebenarnya dia menurun? Ataupun adakah sebenarnya dia tidak berubah? Boleh ya? 5 minit ya? Okay, very good. So, saya dengar beberapa perbincangan. So, ada yang cakapkan sebab A itu menghalang arus, kan? Okay, maksudnya dalam sudah kan? Dalam minda kamu, A kamu fahamkan dia sebagai halangan. Boleh, in certain way dia sebenarnya betul. In certain way lah, tapi dia okay. So, masalahnya, bila kamu fahamkan A sebagai menghalang dia, so apabila A berkurang, lebih banyak arus lah. Yeah. Macam okay, right? Tetapi tenaga akan digunakan untuk mengatasi halangan ini, kan? Ya, betul. So, masalahnya sekarang halangan berkurang, kuasa meningkat. Bukan salah. Maksudnya apa? Maksudnya kami punya model belum lengkap, kan? Belum lengkap, okay? Dan juga ada kata perlukan masukan V, betul. Tapi apa itu sebenarnya V? Iyalah, apa maksudnya bisa kompil? Apa maksudnya? Kerja kelimin kan? Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan. So bila A berkurang, okay bagus. Dia kerja yang digunakan untuk menggerakkan kan? So apabila A berkurang, bukan V sepatutnya berkurang? Ke bertambah? Berkurang. Ke sama? Kurang. R berkurang, tenaga berkurang, masa. Maksudnya, even V sama dengan IR pun sebenarnya sudah bingung di sana, kan? Belum lagi power di sini, kan? Bila A berkurang, bingung sudah. So, bagaimana kita mau selesaikan kebingungan kita? Nah, tapi Okay, sekejap. Tapi saya tak nampak siapa yang tunjuk guna formula tadi. Ada kan guna formula? Okay, formula apa? Bisa. Bukan yang ini dulu untuk kuasa. Ada yang gunakan formula? Ada jawapan lagi lain lagi dalam perbincangan saya tak sebut tadi. P sama dengan VI. Setuju? So, I meningkat? So, P meningkat? Ya, P meningkat. Oh, kita berkurang. I meningkat. Tak, matematik kan? I meningkat, P meningkat lah, kata terus kan? Okey, ya, selesai. Boleh? Settle lah? Settle? Pasti? Nah, macam salah. Apa yang salah? P sama VI ada. Cek gua pula. Tapi bagus sebab macam tak biasa kita guna VI kan? Adakah formula lain? Okey, kamu mau guna formula apa? Laki? W? W per T? V, awak kita mau tengok P. Kuasa. Power. Macam ada I square R kan? Kan? Ya. Ada I square R. Yalah, setelah. Ui! A berkurang. Eh? I kuasa 2. P berkurang lah. Ya. Ini meningkat kan?
Ada garu sih. Tapi naga kamu tuh bikin. Dulu satu minggu dah saya tengok ini. Kenapa ini? Bingung saya. Kenapa ini? Kenapa kadangkala diguna VI? Kadangkala diguna I2A. I2A digunakan pada masa apa tuh transformer mengurangkan dia punya, meningkatkan dia punya I kah? Mengurangkan dia punya I. Pun lupa sudah. Saya ada lagi rumus lain tu. Apa? V sama dengan V square per R. Okay, very good. Masalahnya jawapan berlainan. Kan? Antara ini dengan yang ini kan? Clash. Sebab kadang-kadang kamu tengok, kenapa di bahagian ini dia guna formula ini untuk menerangkan, di bahagian lain dia guna formula lain untuk menerangkan. Macam logik, tapi kenapa kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begitu. Yang ini digunakan untuk yang menerangkan kenapa kita guna transformer untuk meningkatkan dia punya V supaya I-nya menurun, supaya kuasa yang hilang dalam wayar akan berkurang. Kita tinggalkan V, tapi bukankah bila V meningkat, power meningkat? Wahai, kamu tak petah ni. Dia seakan-akan kan situasi B, dia cakap gunalah logik ini. Oh, okay. Situasi ini pula dia akan guna logik begitu. Oh, okay. Susah. Ya, beza. Coba contohnya lah macam perempuan kan. Bila soal perempuan. Bila soal yang mana lebih penting? Ibu bapa ke anak-anak? Bukan. Jelah ibu bapa ke suami isteri kan? Maksudnya ibu bapa kepada suami isteri lah kan. So bila soal ibu bapa perempuan yang cakap ibu bapa lebih penting. Oh, okey. Bila lelaki kan, suami ibu bapa lelaki kan cakap dah suami isteri lebih penting. Oh, okey lah, terima je lah. Formula berlainan untuk situasi berlainan. Okey, so kamu mau pilih apa? Kuasa meningkat atau kuasa menurun? Keputusan bersama. Bila A berkurang, kuasa meningkat ke kuasa menurun? Semua setuju ya? Majority. Okay, so kalau kamu kata A berkurang, P meningkat. Keputusan kamu A, bila A menurun ataupun lebih rendah, kuasanya lebih tinggi ya. Okey, buktikan dengan yang pengiraan. Saya tahu kamu semua pandai pengiraan. Okey. So kirakan kuasa yang daripada A1 dan A2. Okey, buat pengiraan. Kirakan kuasa yang terhisap daripada rintangan 1 dan juga rintangan 2. Sebab kita sedang tengok power kan. Okay, maksudnya ini A itu label bah, A1, A2. Tak apalah, tak perlulah sudah. Satu perintang 2 ohm, satu perintang 4 ohm. So kita mau kira kuasa satu yang terbebas daripada perintang 1 dan kuasa yang terbebas daripada perintang 2. Supaya kita tengok adakah betul yang ini ya. Okay, bagus. Kebanyakan kamu dapat sudah I kan? I ialah 1. Dan kamu juga ada yang juga kira P total kan? Sebenarnya P jumlah lah. P jumlah kamu dapat 6 kan? Ya. Okey, okey, bagus. Okey. Tapi sekarang P1, P2 sudah tentu bukan kurang daripada 6 kan? Ya. Okey, berapa? Sudah? Oh.
jumlah kuasa 6. Kita mau tahu kuasa di perintang 1, perintang 2. Kuasa, oke. Okay. Sebab ada yang dapat 18. Macam mana kamu dapat 18? Dia kira 2 atau belum 6. Tapi confirm salah kan 18 kan? Ya, kalau jumlahnya 6, sebab pi merupakan kuasa. Kuasa bukan vektor kan di sini, okey. Oh, sebab kamu guna v square per a. Oh, dan kamu guna 6 per 2 kan? Oh, okey. Sebenarnya kamu dalam data kamu belum kira yang itu. Okay. Kamu belum sangat berhati-hati apa yang sama di dalam dita, apa yang sama dengan dita kecil, bagian kecil. Okey. Tapi kamu nampak sudah kan, V-nya bukan 6. Ya. Sebab dia ada V1 dan V2. Ya. So, sama ada kamu cari dulu V1, V2 baru powernya, ataupun gunakan yang gunakan, kan itulah sebabnya P ada 3 formula. Sebenarnya satu saja, tetapi gunalah yang senang untuk kita mengira. So, dalam kes ini apa? I kuasa 2A kan? Ya, okay, guna I kuasa 2A. Sebabnya? Sebabnya? Okay, nanti kita bincang lah. Sebab I di sini sama kan? V-nya tak sama, I-nya sama. Okay, so bila kita guna I square A, so kita akan ini 2 dan sini 4. Okay, settle. So, rintangan yang lebih rendah akan mempunyai kuasa yang lebih tinggi. Okey. Back to square one. Boleh satu minggu ini kita bingung di sini lah. Sampai kita pergi mana-mana. Ayo dulu saya memang bingung satu minggu ni. Jadi kamu salah. Jadi jawapan kamu salah. Jadi sebenarnya menurun. Nah, kita tengok flow-nya. Tadi saya tanya, apa soalan pertama kita tanya? Bila rintangan menurun, adakah kuasa meningkat ke menurun kan? So tadi kamu sudah buat keputusan, bila A menurun, kuasa meningkat kan? Yeah. Kamu yang buat keputusan kan? Yeah. Nah, jangan tipu, ada rakamannya nih. Jangan cakap tadi, tak setuju tadi. So kita dengan menggunakan contoh ini, okay, dan pengiraannya, kita mendapati kuasa yang lesap daripada perintang yang 2 ohm adalah 2 watt, manakala yang daripada 4 ohm adalah 4 watt. Menunjukkan dalam kes ini, rintangan yang lebih kecil dia punya nilai mempunyai kuasa yang lebih rendah. Okay lah, saya bagi hint sikit lah. Sebab tadi untuk menjustifikasikan kuasa meningkat, apa kamu mau flow tadi? A menurun, I meningkat. Lepas itu kamu cakap power meningkat kan? Ya. Okey. Adakah itu apply pada situasi ini? Tidak. Jadi itu apa yang sama? Bagus. Apa yang perlu sama? Kuasa. Arus. Arus? Arus macam sama di sini. Kuasa sama. Apa yang kamu mau? Okey. Guna situasi lain. Situasi yang macam mana? Ditanya macam mana? Apa yang kamu mau tukar? Perintangnya? Susunannya. Susunannya? Ataupun mau dua perintang ke, satu perintang ke, terpulang? Ataupun susunannya saja? Susunan. Okey. Kamu mau susunan macam mana? Bagus? Selari. Selari. Okey, bagus. Kamu buat. Oke, okay, bincang dan tunjukkan kalau selari pula macam mana. Oke, okay. Nah, bincangkan. Siapa dapat sudah boleh naik sini, tulis di sini. Ya. Supaya kamu tak mengantuk dengan suara saya. Oke, okay, so ada yang dapat sudah pi jumlahnya
27 pi 1 kalau 2 ohm lah. Oke, okay, pi 1 18 dan pi 2 9 watt lah. Ada yang guna kamu cari 1 PAL, 1 PA 1, 1 PA 2. Boleh, tapi itu sebenarnya tidak efisien. Tapi sekejap lah, nanti kita kembali ya. Boleh ya? Oke, okay. Anggap dulu pengiraan itu selesai. So, dalam case ini, sama lah kan? So, rintangan yang rendah mempunyai kuasa yang lebih tinggi. Eh, jadi rendah ke tinggi ni? Kesusunan berbeza. Ya, bagus. Maksudnya di sini sebenarnya dia lebih complicated daripada yang kita fikir. Dan di sini jelas dua situasi berlainan, jawapannya berlainan. Okay. So dalam elektrik ini penting ni sebab kamu tidak boleh tengok V dengan A saja, dia kena tengok V I A. Okay. Tapi apa yang membezakan di sini? Susunannya, jadi susunannya dia akan mempengaruhi apa? So kenapa? Nah, daripada pengiraan ini, kamu nampak tak kenapa dia berbeza? Kalau kamu hanya dapatkan jawapan ini bergantung kepada formula ini, kan? Maksud kamu tidak faham, kan? Yeah. Sebab hanya guna formula, kan? Yeah. Sebab kamu tanya formula ini datang dari mana? Nah, apa yang menyebabkan formulanya berlainan? Ya? Yeah. Yang ini saya tak tunjukkan lah. Sebab ada kamu letak 2, 4, lepas tu kamu dapat A nya, lepas tu dapat P nya, kan? Okay. So, apanya key pointnya yang sebenarnya membezakan atas dengan bawah di sini? Susunan itu mempengaruhi apa? Apa yang sama, apa yang tak sama? Okay, arus yang dilalui di atas? Dua-dua? Arusnya sama. Di bawah? Pelainan. Di bawah apa yang sama? Mutan. Mutannya bersama. Okay. So, dalam litas sesiri, arusnya sama. Dan bila selari, botannya sama. Kalau kita tengok purely mathematical, then sebenarnya dua situasi ini kamu menggunakan formula yang berlainan. Even though kamu tampak, formula kan sama. Tapi untuk cepat pengiraan, situasi pertama kamu guna yang mana? V square PA ke VI ke I square A? VI sebab I nya sama. I nya sama kan? Tapi kita tidak tahu V nya. Yang kita tahu hanya dia punya R. Yeah, so formula mana? A, B, C. Untuk cepat. Ya, bagus. Sebab formula ini tidak melibatkan V. Yang kita tidak tahu V nya berubah ke tidak. Nanti baru kita tengok. Tapi yang kita pasti I nya adalah tetap. Bila I nya adalah tetap, so jelas A nya akan bila A meningkat, power akan meningkat. Mengikut formula lah. Manakala situasi kedua, apa yang sama? V nya sama kan? So V nya sama, kita guna formula mana? A, B ke C? B. Okay, guna formula B. B. Sebab kita tidak tahu pula I, kan? So bila kita guna formula B, so V adalah tetap, sekarang dia pula akan songsang. So A meningkat, B akan berkurang. Dari segi matematik. But why? Okay. So maksudnya di sini apa? Atau kita tinggalkan dulu pi, kan? Sebab nampak sudah asasnya masih belum kuat. So kita balik kepada yang paling asas, yaitu P equals IA. Okay. Macam lah, macam. Sebenarnya formula ini pun akan mengelirukan. Sebab formulanya sebenarnya bukan V sama dengan IA. Formula sebenarnya A sama dengan V per I. Ada bezanya, actually. Hanya pengiraan senang kita guna VIA. Okay, untuk kita tengok siapa naik pun. Okay.
Oke, okay, so kita mau kaji apa? Situasi apa? Melibatkan satu perintang sajalah ini kan? Melibatkan satu perintang ataupun satu waya saja pun boleh lah. So kita ada satu bateri dan kita ada satu waya. Waya yang berperintangan, waya yang ada rintangannya. Okay, itu je. Nah, terangkan. Apa tuh rintangan? Oke, okay. So situasi kamu mau kaji, rintangan meningkat, arusnya menurun. Oke. Okay. Why? Kurang? Kurang ke meningkat? Tinggi halangan. Tinggi halangan. Tinggi halangan. Arus tak melalui. Arus tak melalui, so arus berkurang. Ya. Oke. Okay. A meningkat, halangannya meningkat, I berkurang. Oke. Okay. V? V beza keupayaan dalam situasi ini? B meningkat. Sama. Kenapa sama? Berubah. Oh, maksud situasi ini apa? So situasi ini kita apa yang kita buat? Kita tukar waya itu kan? Waya itu ah? Okay, so kita hanya tukar rintangan kepada waya. Kalau kita meningkatkan dia punya rintangan dengan menggunakan bateri yang sama. Okay, baterinya sama. So apa berlaku kepada V? Sama. Okay. Situasi ini dulu ah. Okay. So kita gunakan bateri yang sama, wire yang berlainan. So bila R meningkat, yang lebih tinggi didapati arusnya berkurang. Okay. Kerana sebab A menghalang arus. Okay. Dan juga formula VIR. Okay. Okay. So kalau kita kaitkan balik dengan power, dalam situasi ini power meningkat atau menurun? Meningkat ke menurun? V tetap, I menurun, A meningkat. Power meningkat ke menurun? Meningkat sebab kamu nampak? Kenapa A meningkat? Kenapa P meningkat? Sebab A meningkat. Macam kan? Macam. Okay, spend time use the formula. Tengok formula dulu. V sama V per A, V I, V square per A, I square per I square A. Jalan tengah ujian kalau bingung kamu guna formula lah, at least. Sekarang kita bolehlah bingung sekejap. Kalau guna formula, apa? Yes, very good. So dalam kes ini, bila V tetap, untuk cepat kita guna P sama dengan V I. So P berkadar terus dengan I. So I menurun, P menurun. Right? Ataupun kalau kita guna V tetap, so V square per A, A meningkat, P menurun. Kan? Yeah. Tapi masih lagi the first reaction kamu rasa adalah P meningkat bila A meningkat. Kan? Okay, so what is the apa yang sebenarnya berlaku? Okay, why P boleh menurun sedangkan A nya meningkat? Macam logik sudah bagan. A meningkat, lebih banyak halangan, I berkurang. Oleh itu P kenalah meningkat kan sebab banyak halangan kan? Perlu banyak tenaga. So di mana silapnya? Apa tu? Macam betul sudah bah. A meningkat, rintangannya tinggi, rintangan tinggi, cepat panas kan? Nah, kenapa powernya menurun? Terbalik. Ataupun kita perlu fahamkan sebetulnya dulu situasinya. Apa situasi R meningkat untuk wayar?
Kita ganti dengan wayang yang lebih apa? Lebih panjang, nipis. Lebih panjang dan nipis, oke. Okay. So yang pertama itu tebal lah. Okay. So yang kedua kita guna yang panjang dan nipis. Yang pertama tebal dan pendek. Okay. So A sekarang meningkat. Okay. Rintangan meningkat, okay. Sebab dia panjang dan nipis. Ya. Kenapa panjang dan nipis A nya meningkat? Sebab masa yang diambil untuk sebab arus lingkaran itu lebih panjang. Masa yang diambil sebab dia lebih panjang. So, maksudnya kamu rasa hal lajunya sama, tapi ini perlu lebih banyak masa untuk sampai ke sini. Ya. Yes. Semakin banyak kita. Oh, maksud kamu untuk arus seakan-akan kalau kamu cakap begini kan, jadi untuk kalau kita lita biasalah kan. Mentol. Maksudnya untuk mentol menyala, kamu kena tunggu elektron dari sini gerak sampai ke sini baru dia menyala. Ya. Yeah. Kamu kena tunggu dia sampai? Tidak. Tidak kah? Semakin banyak persoalan. Nah, bila kamu on, buka switchnya kan? Bila kamu tutup switchnya, sorry. Okay, kita on lah. Bila kita on switchnya, adakah kita perlu tunggu elektron bergerak daripada sini ke sini barulah dia menyala ataupun dia terus? Terus. Nah, ada yang cakap tunggu, ada yang cakap kena sampai. Teruskah? Tunggu. So elektron kena bergerak daripada sini sampai lagi sini. Ya. Eksperimen? Cepat. Tutup buka. Jangan lama. Nanti rosak lampu. Jadi kalau rintangannya tinggi, lama lah kita menunggu. Enggak juga kan, terus juga dia menyala. Hanya dia malap kan. Okay. So kamu nampak semua masalah sebenarnya. Sebab dari awal kamu tidak ada mental model yang betul tentang arus. Sebenarnya salah sudah ini. Banyak benda salah. Satu, yang mengalir ini apa? Tapi yang sepatutnya mengalir adalah elektron. Nah, elektron mengalir ke sini, ke sini. Right. Yalah, tapi arus kita cakap di situ kan. Yang sebenarnya bergerak dalam wayar biasanya adalah elektron. Mana positif, mana negatif? Panjang ini. Jahat kan? Sedangkan bateri kan begini. Kenapa boleh terbalik? Kan bateri kan begini, macam ini positif, terbalik. Memang. Okay. So, ini kita boleh buktikan sebenarnya dia tidak perlu tunggu. Tapi kalau dia tidak perlu tunggu, macam mana dia boleh terus menyala? Nah, itu nanti kamu bincang masa kamu rehat. Okay. Kembali kepada sini. So kamu kata rintangan meningkat menyebabkan masanya sebenarnya tidak ada kaitan sebab sebenarnya dia akan terus ya. Bila kamu tutup semua akan mengalir. Okay, nanti kamu bincang itu lagi. Jadi apa lagi yang menyebabkan A nya meningkat? Kamu kata halangan. Diameter. Okay, diameter. So maksudnya sekarang untuk keluarkan dulu faktor tadi kita guna panjang yang sama tetapi diameter yang berkurang ya. Okay. Fokus dulu ini. So dalam situasi ini masih lagi A nya meningkat. So wire yang lebih nipis akan mempunyai A yang lebih tinggi. Yeah. Kalau panjangnya sama. Kenapa? Nipis. Arusnya sikit. Sebab halangannya banyak.
Bila sempit halangan banyak kah? Tidak, elektron. Dia tersekat. Dia tersekat sebab ruang harus bergerak semakin sedikit. So semakin besar semakin banyak ruang untuk harus bergerak. Oh, so ada kaitan ke dengan halangan? Sebab yang dia cakap tu macam logik. Kalau lebih luas, lebih banyaklah elektron boleh mengalir kan? Ya. Jadi ada kaitan enggak dengan halangan? Ada. Apa kaitannya? Jumlah arus yang dia mampat. Dah mati kata bayangan. Perlukah kita guna konsep halangan untuk menerangkan kenapa I lebih tinggi di sini? Ataupun sudah cukup logiknya? Kan? Semakin dia banyak diameter, semakin tapi of course itu kamu kena faham balik adakah elektron itu perlu mengalir daripada bateri untuk sampai ke wire tersebut ataupun sebenarnya bukan begitu. Ataupun dia akan terus automatic bila kamu on dia akan mengalir. So sepatutnya apa yang berlaku di sini? So kalau tebal begini yang panjang, kalau kamu kata panjang halangannya bertambah. Okay, satu ketebalan, satu pula lebih. Kita guna wayar tebal yang sama, yang masih juga tebal, tetapi lebih panjang. Okay. Ini pula kenapa A-nya meningkat? Jaraknya lebih jauh untuk dia bergerak. Okay, so jarak dengan masa untuk dia balik ke bateri kan? Ya. Tapi itu berdasarkan model kamu, elektron itu perlu keluar dari bateri dan perlu masuk balik, kan? Okay. Okay, so dalam situasi A, sekejap. Situasi A dia lebih nipis dan situasi B dia lebih panjang. Kenapakah kuasa menurun? Dan situasi A? Jumlah arus bertambah ke berkurang? Berkurang kan? Sebab dia lebih nipis. So oleh itu kuasanya kurang juga. Okay. Untuk B? Okay, jadi kuasanya? Kalau sudah banyak tenaga, bukankah tinggi kuasanya? Ya, oh, kan? Lebih banyak kuasa digunakan. Nah kan? Macam kan? Macam tapi halangan. Dia lebih banyak halangan, so lebih banyak tenaga diperlukan untuk menggerakkan, mengatasi kan? So kenapa powernya masih menurun? Kan? Sedangkan sepatutnya meningkat. Okay. Faham masalah kita kan? Bukan jawabannya kamu faham masalah ini kan? Okay. Okey, ada apa-apa idea baru? Bahan apa? Bahan wayar. Okey, bahan wayar lagi kan? Okey, maksudnya ada tiga faktor bagus. Ada panjang, bahan, ada bahan, dan luas kawat. Okey, A dan juga L. Okey, so yang mana kamu sudah boleh jelaskan? Luas, okey. Luas dulu. Okey. So kita guna bahan yang sama, panjang yang sama tapi lebih luas. Okey. Jadi apa situasinya? Apabila A meningkat,
Waya yang lebih tebal apa berlaku? Tapi yang first thing kamu akan nampak ialah apa? Tapi of course sebelum itu kamu kena betulkan dulu model dalam otak kamu tentang elektrik. Dalam elektrik sebenarnya yang biasanya mengalir adalah elektron. Kenapa? Kenapa elektron itu bergerak? Yalah, dia ringan. Walaupun ya dia ringan, tapi kenapa dia bergerak? Apa yang menyebabkan dia bergerak? Yalah, apa yang menyebabkan dia bergerak? Ada daya kan? Daya apa? Daya elektrostatik kan? Itulah kamu sebenarnya belajar daya elektrostatik dulu kan? Okey, so maksudnya elektron akan bergerak sebab ada daya tarikan di dalam waya tersebut yang dalam kes ini dia akan dihasilkan oleh bateri tersebut kan? Ya. Okey, kalau dalam yang ringkas, contohnya kalau kita dua plate senanglah. Kalau kita jadikan plate positif negatif, kalau elektron yang di sini, kalau kita letak elektron di sini, elektron ini akan bergerak ke arah positif. Okey, elektron itu datang dari mana? Kamu tengok dalam begini, adakah dia datang daripada plate itu sendiri ataupun yang sedia ada? Okey, so dalam kes ini yang sedia ada di dalam waya itu sendiri kan? Yeah. Waya itu banyak elektron, konduktor sebenarnya semua benda banyak elektron tapi konduktor ada banyak elektron yang bebas bergerak. So as soon as kamu letak benda ini, dia akan menghasilkan daya elektrostatik. Menghasilkan medan elektrostatik kan? So semua elektron akan mula bergerak terus kan, dia tak perlu tunggu. Okey, so semua elektron ini akan mengalami daya yang sama, so dia akan bergerak. Okay. So itu model yang lebih bukan kata betul lah, sebenarnya salah juga sebab elektron sebenarnya bukan satu-satu biji begitu. Tapi untuk tujuan kita lebih senang untuk faham ya. So apabila A meningkat maksudnya lebih banyak elektron yang bersedia untuk bergerak. So maksudnya bila ini meningkat, sebenarnya otomatik kamu nampak sudah I meningkat. Nah, bukannya A menurun barulah I meningkat. Sebenarnya logiknya sudah betul lah. Sebenarnya I yang meningkat sebab lebih banyak elektron akan bergerak. Okay, good. So dalam kes itu, bila I meningkat dengan V yang sama, so akhirnya dan situasi ini ya. So sekarang bahan sama, panjang sama, A nya meningkat ataupun bukan tulisan saya ya, dia lebih tebal. So kita tahu I meningkat dan akhirnya power akan meningkat ke menurun. Amplitude sini akan meningkat. Ya, so lebih banyak arus, lebih banyak charge bergerak. Okey. Kemudian bahan pun senang. Bahan. Rasanya bahan tu mempengaruhi apa? Kita tengok balik di sini. Ini mempengaruhi apa? Yes, bagus. Jumlah elektron dalam bahan tersebut yang bersedia untuk bergerak. Kan? So bahan yang mempunyai lebih banyak elektron, contohnya kumpulan mana? Kuprum kan? Kuprum banyak elektron. Kumpulan logam peralihan banyak elektron. Itu kita guna, itu kita tak guna kumpulan satu magnesium dan sebagainya. Kan? Okey, so itu senang. So sama juga kalau bahannya yang mempunyai conductivity yang lebih tinggi, resistivity yang lebih rendah lah, tapi itu nilainya saja. Okey. How about L? Apa bezanya kalau kita panjangkan dia? Walaupun ada sedikit juga logiknya kita guna halangan. Apa yang berbeza di sini? Bila dia lebih panjang. Sebenarnya kalau kita fikir begini dan lebih jelas. Kalau begini. Ada beza ke tidak? Ada. Jauh dekat. Ya. Bila dia jauh begini? Satu masa lah, tapi dari segi dayanya. Sebab kamu nampak sudah masa tidak penting sebab semua elektron akan bergerak pada masa yang sama. Ya. Kan? Jadi tidak perlu tunggu dia. Lemah. Dayanya akan lebih lemah bila dia jauh. Ya. So sebenarnya itulah sebenarnya sebabnya, sebab dia lebih jauh. Sebab positif sini negatif sini kan? Ya. So maksudnya daya yang dialami oleh elektron sebenarnya akan berkurang. So dia punya laju pun akan berkurang.
Ya betul lah. Tapi kita bukan tunggu dia sampai, hanya laju berapa elektron yang melalui satu kawasan pada satu masa akan berkurang. Itulah I-nya kita define sebagai apa. Dia tak boleh cas saja, mesti melibatkan berapa banyak yang melalui pada satu masa. Itulah apa definisi I. Kadar pengaliran cas Q per T. Kita mau tahu. Okay. So kita nampak sudah sekarang, nampak jelas bahan akan mempengaruhi I. Sebab bahan yang mempunyai banyak elektron per unit dia akan membenarkan banyak elektron mengalir, so I yang meningkat. Wire yang tebal sudah tentu banyak I per keratan rentas kan, so sudah tentu yang melalui itu akan lebih tinggi, so I akan lebih tinggi. Manakala L sebenarnya yang dia akan mempengaruhi adalah daya di situ. Okay, walaupun ada sedikit juga, kalau kita tengok halangan adalah sedikit juga. Alright, so yang itu kita boleh nampak so kita sudah nampak apa yang mempengaruhi R. So apakah sebenarnya R? Apa sebenarnya? Adakah dia sekadar halangan ataupun dia sebenarnya gabungan semua faktor? Kan formula pun kamu ada kan? A sama dengan kerintangan darab L bahagi A kan? Okay. So, at least kita nampak sebenarnya A ini adalah untuk kami akhirnya sebenarnya kita mau tengok itu I kan? Okay. Apa lagi yang mempengaruhi I selepas itu? So, sekarang kita sudah tengok A. Kalau A yang sama, apa lagi akan mempengaruhi I? Ataupun kalau kita tengok balik sebagai plate, apa lagi akan mempengaruhi kelajuan elektron? Kalau jaraknya sama, elektron yang di tengah-tengah itu sama, apa lagi? Plate ini kan? So, katakan ini sangat-sangat positif, ini sangat-sangat negatif. Nah, so, dia akan bertambah. So, elektron akan bermecut dengan lebih cepat, laju lebih tinggi, akhirnya air akan lebih laju. Okey, so itu kita guna kuantiti apa untuk merihalkan? Wolton. Okey, sebenarnya apa itu Wolton? Beza keupayaan. Apa itu beza keupayaan? Sebenarnya V boleh keupayaan, boleh beza keupayaan. Apakah maksudnya? Kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas lah. Okay. Dari satu titik lain kepada satu titik lain itu sebenarnya menerangkan itu perkataan beza. Tapi yang penting keupayaan itu adalah kerja per unit cas. Yes. So maksudnya bateri yang voltnya tinggi dia akan apa? Dia akan beri setiap cas itu tenaga yang tinggi. Kalau kamu punya current yang di sini, kadang-kadang disempurna pun kan kadang-kadang tak kuat current. Kita cakap tak kuat current kan? Tapi sebenarnya apa yang tidak cukup kuat? Ya, V-nya tidak cukup kuat. V tidak cukup kuat menghasilkan A yang tidak cukup kan? Maksudnya dia tidak cukup tenaga. Kan? So, di antara V dengan I, kamu kena berhati-hati. V dengan I dalam I menunjukkan berapa cas yang mengalir. V menunjukkan berapa tenaga untuk setiap cas yang mengalir. Kan? So, kenapakah P sama dengan VI? Kalau kamu fikir dari segi definisinya, I adalah berapa cas yang mengalir, V adalah berapa tenaga ataupun kerja pada setiap cas yang mengalir. So P adalah keseluruhan berapa tenaga per masa kan? Ya betul. So memanglah darab. Jadi definisi kamu nampak sudah, berapa cas mengalir pada satu saat, darab berapa tenaga per cas. Itu lebih darab I. Nah, itulah logiknya. Okay. So maksudnya bila kamu mau tengok balik P dia meningkat ke menurun, kamu kena faham dia bergantung kepada V dan juga bergantung kepada I. Okay, sebelum itu cerita balik R. So apa itu sebenarnya R? Kita melihat bila kita letak satu V dan apa I itu terkeluar, dia bergantung kepada tiga faktor yang ini kan. Okay. So kita gabungkan dan kita nampakkan sebagai R, di mana definisi R adalah, apakah definisi R? Kita dapati apa?
Ada benda dia membenarkan banyak arus, ada benda membenarkan sikit arus kan? Yeah. Untuk V yang sama kan? Yeah. So maksudnya kita mau tahu berapa arus bila kita kenakan V. Logik kan? Ada benda membenarkan lebih banyak arus, ada benda membenarkan kurang arus bila kita guna ini. So V per I ke I per I yang sesuai sebenarnya? Kalau kita fikir untuk pemahaman, ada benda membenarkan lebih banyak arus bila kita letakkan suatu V yang tertentu kan? Ada benda dia hanya membenarkan sikit arus bila kita letakkan V tertentu, dan kita nampak sebenarnya jelas kenapa A, kenapa L, kenapa ini. Right? Sebab dia lebih tebal, dia akan membenarkan lebih banyak arus kan? Bila dia panjang, dia akan arusnya akan berkurang sebab dayanya akan berkurang. Ya. So sebenarnya V per I ke I per V lebih senang difahami. Kita mau tengok macam mana V mempengaruhi I kan? Ya. Sebenarnya V per, kalau kamu diberi peluang lah untuk menukar sistem ini, kamu mau V per I ke I per V? V per I. Kita mau tahu. Ya, kalau saya I per V lebih jelas. Kan? So, wire yang tebal akan mempunyai nisbah I per V yang tinggi ke rendah. Wire yang tebal, nisbah I per V-nya tinggi ke rendah? Tinggi, kan? Sebab untuk sesuatu V, dia akan membenarkan arus yang tinggi. Right? Untuk wire yang pendek dengan yang panjang, ini I per V akan rendah. Sebab walaupun V-nya sama, tapi sebab dia jauh, dia punya F adalah rendah. Kan sebab V adalah tenaga. Kadang-kala V dia akan tunjukkan dengan apa? Kadang-kala kita akan analogi V dengan apa? V adalah beza keupayaan. Di mana lagi kamu ada belajar keupayaan? Keupayaan. Topik apa? Tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan gravity lah kan? So samalah dengan keupayaan gravity, biasanya MGH itu ada disebabkan oleh ketinggian. Kan? So kalau kamu main ke longsor dengan kamu terus terjun, sama kan dia punya V kan? Ya. Sama dengan dia punya beza keupayaan. Tapi yang mana mati? Jom kita eksperimen petang ni. Sebab sini jarak dekatkan itu jauh kan? Ya. Nah, lebih kurang sama juga, maksud ini arusnya tinggi, ini arusnya rendah. Okay. So in fact I per V dinamakan sebagai kekonduksian enggak? Kekonduksian. Okay. Tapi sebab sejarahnya sudah pilih A, so kita guna A. Mengikut si siapa tu? Apa namanya? Okeylah, Ohm lah, itulah unitnya Ohm. Si Ohm. Kalau kamu kaji sejarahnya, sebenarnya hukum Ohm pun pada awalnya orang tak percaya. Akhirnya orang percaya, tapi akhirnya bila kita mengajar dia dari segi I, kamu nampak model kami salah sudah. Itu susah kami faham sebenarnya apa berlaku dalam elektrik. Kan? Bila kamu fahamkan dia sebagai halangan. Okay? Tapi dari segi halangan ada juga betulnya. Yaitu apabila kita cakap P. Okey, kamu mau tengok balik mana dulu? Yang selari ke sesiri? Sesiri. Sesiri, okey. So sesiri kita akan guna P equals to I square A. Sebab I-nya yang tetap. Kan? Okey. So pertama sekali dulu, kamu mesti faham dulu di sesiri apa yang perlu sama. Nah, apa yang berbeza? Kenapa I mesti sama? Ya, dia satu jalan saja. I mewakili bilangan elektron yang mengalir dalam satu saat. So kalau dalam sesiris, apa-apa pengalirannya mesti sama. Kalau tidak, elektronnya akan berkumpul di satu-satu tempat. Kan? So semua elektron akan bergerak dengan kadar yang sama, oleh itu dalam siri I-nya mesti sama. Confirm. Okay, how about the V? Apa itu V? Beza kau faham. Okay, so kenapa V pula? Katakan di sini ada V total. Apa kaitannya dengan V1 dan V2?
Kenapa V1 tambah V2 sama dengan V? Kenapa sesiri dia mesti tak? Kalau satu jalan kenapa dia bukan sama? Kenapa mesti tambah? Kan? Dia mesti satu jalan. Nampak kenapa I mesti sama? Sebab I adalah kadar pengaliran, kan? Okay, so V pula kenapa kita perlu tambahkan 2V? Dan kenapa nanti di selari V nya adalah sama? Tenaga kan? Dia tenaga kan? Tenaga yang dibekalkan oleh bateri digunakan di perintang 1 dan juga di perintang 2. Dia mesti ditambah lah. Sebab itu tenaga. So V ini bagi dia bekal untuk dia sampailah lebih kuranglah bekal kepada elektron yang mengalir. So di sini dia gunakan sedikit tenaga, di sini dia gunakan sedikit tenaga, dia akan lesak. Okay, so tenaga perlu ditambah lah. Okay, itu logik lah. Okay, sekejap lah kita settle ini dulu. How about yang selari? Ataupun sebelum itu, kita fikir dulu. Kalau satu bateri, kita letak satu perintang. Okay. Okay, so dia ada arusnya, dia ada kuasanya. Okay. Apa akan berlaku kalau saya tambah lagi satu rintangan di atas? Kamu kena fahamin dulu. Apa akan berlaku? Kepada arusnya, bertambah ataupun berkurang? Kalau boleh jawab, kita boleh pulang awal. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah? Berkurang. Okey, salah. Dua-dua pun salah. Tak boleh pulang. Kenapa? Sebab dia punya... Dia punya aliran ke satu. Fikir balik yang baterinya kita akan label up. Kita label I ke V ke A? V. Kenapa V? Maksudnya? Apakah maksudnya? Bila kata-kata beza keupayaan bateri itu adalah tetap 1.2V. Maksudnya dia akan apa? Apa? Mengalirkan 1.2. Nah, that's why salah di situ. Kamu that's why mesti bezakan V dengan I. Betul-betul. Okay. Apa itu V? Sama kali sudah dia jawab. Apa? Dia ini menunjukkan apa? Tenaga untuk setiap cas. Tenaga yang dibekalkan kepada setiap cas. Penting itu kamu faham kenapa kita mau cakap setiap cas itu. Dia akan bekalkan tenaga yang sama kepada setiap cas yang mengalir keluar. So apabila kita buka satu laluan baharu untuk cas mengalir, dia adalah sama dengan tadi apabila kita tukar wayar yang pendek kepada wayar yang tebal. Adakah V berubah? Tidak. Sebab masih lagi setiap cas yang keluar daripada keluar ataupun mengalir mempunyai tenaga yang sama. Hanya lebih banyak cas akan keluar pada satu masa. Ya. Nampak itu ah? So bila kita sambung begini, I ini tidak akan bertambah maupun berkurang, dia akan tetap sama. Sebab setiap cas yang keluar masih mempunyai tenaga yang sama. Okey. So sebenarnya selari lebih senang kamu faham sebagai begini. Sebenarnya inilah dia. Hanya apabila kita tukar kepada begini, seakan-akan arusnya berubah. Sebenarnya arusnya tidak berubah untuk setiap perintang, kan? Hanya jumlah I-nya akan meningkat sebab kita sambung dua ini kepada wayar yang sama. Kalau kita buat begini, tiada isu itu. Kita jumlahkan I di sini. Apa? So, di selari, apa yang perlu sama, apa yang perlu dijumlahkan? Kalau yang sama tu. Okey. V adalah sama. Sama, ya. Sebab setiap elektron yang keluar, dia sama melalui litar pertama ataupun litar kedua lah. Tapi yang perlu dijumlahkan? I. Sebab kita split di sini kan, yeah. So terpaksa lah I1, I2. So inilah I, jumlah arus yang mengalir. Okay. So sebenarnya dalam pengiraan, kadangkala kamu guna konsep sudah cukup. Macam soalan tadi, sebenarnya kamu tak perlu pun guna 1 per A, 1 per A, 1, 1 per A2 untuk mencari I1.
Tidak ada masalah, kamu guna V tapi dia punya A. Okay? So maksudnya dalam pengiraan, bila kamu buat V sama dengan IA, yang penting kamu kena tahu kamu apply ini di mana, keseluruhan litar ke sebahagian daripada litar. Itu saja. Right? So sekejap lah. Contohlah, contoh sekejap saja. So tengok balik contoh tadi, kalau ada 6 volt dan melalui 2 ohm dengan 4 ohm, cara cepat, paling cepat untuk kita tengok apa berlaku, ada I1, I1 sama dengan 6/2, ada I2, I2 sama dengan 6/4, I sama dengan 3 tambah 3. Tak boleh, sudah bagi 1.5 1.5 kan? Ya. So sama dengan 4.5. Setelah I jumlah. Dan sebenarnya formula untuk ini datang daripada mana? Pernah kamu apa? Dari mana datang formula ini? Ya, dia datang daripada I sama dengan I1 tambah I2. Itu je. Apakah I1? Macam tadi? V perlu ke V1 per V2? V1 atau V2? Sebab dia sama. So V per A1, V per A2. Ini ialah jumlah. Jumlah kan? Kita mau ini jumlah, maksudnya V jumlah dan A jumlah. Itu je. Potong-potong V, dapatlah formula ini. So formula datang dari konsep, bukan konsep datang dari formula. Nainah? Okay. So manakala untuk sesiri, apa berlaku? Ini lagi senang lah. V sama V1 tambah V2, apakah V1? Apakah V1? V sama dengan IA. I nya perlukah letak 1 ke 2? Tidak. Sebab dia sama. Yeah. Tapi A1, A2, V jumlah, I jumlah, A jumlah. Potong-potong I, dapatlah A. Apa A? Okay. In fact, A itu sebenarnya bukan konsep. A sebenarnya hanya nisbah. Tapi kita nampak dia macam konsep. Itulah membingungkan. Nampak kan? Konsepnya sebenarnya itu saja, V dengan I saja. Okay, so balik kepada power. Tengok, bingung sudah kami. Okay, so kita tengok balik situasi ini. Kenapa bila dia sesiri, kuasanya untuk A adalah lebih rendah kepada untuk A yang lebih rendah. Sebab dalam situasi ini I kamu adalah tetap, kan? Ya, so ya. I yang melalui A yang lebih rendah. Yang ini kamu boleh guna sedikit macam halangan. Sebab yang 2 ohm itu halangannya sedikit, 4 ohm itu halangannya tinggi. Tetapi kita memaksa arus itu mengalir pada kadar yang sama. So oleh itu dia perlu lebih buat lebih kerja pada yang 4 ohm. Dengan syaratnya I mesti tetap. That's why kita nampak di sini P itu lebih tinggi. Kan? Tetapi kalau dia V-nya adalah tetap, contohnya dalam selari, so ini akan menyebabkan ini pula apa? Dia membekalkan tenaga. So yang ini pula kenapa powernya lebih tinggi? Apa justifikasinya? Ini justifikasinya V-nya sama ke tidak? In fact V-nya tidak akan sama. So kerja yang dilakukan di 2 ohm kurang, dia simpan lebih banyak tenaga digunakan pada 4 ohm. Okey. Manakala yang ini kenapa P1 lebih tinggi sedangkan V-nya sama? V sama, bukan P sama ke? V sama maksudnya tenaga yang dibukakan dan kerja dilakukan setiap charge adalah sama. So, kenapa P-nya lebih tinggi? Sebab kalau ada rintangan. Jangan-jangan cakap rintangan sudah. Jangan cakap rintangan sudah. Sudah. Terangkan dari segi apa? Dari segi, kalau kamu cakap rintangan, dari halangannya macam tak logik kan? Ya. Tenaganya sama, so satu mengalami kurang rintangan, satu mengalami lebih rintangan.
kenapa pula yang kurang rintangan akan lebih tinggi powernya kan? Nah, itu masalah kita dari awal kan? Ya. Coba pikirkan. Kenapa? Ya. Tengok balik. Dia balik kepada V dengan I. Tengok ini dua konsep asasnya. V-nya sama ke tidak? Untuk situasi kedua? Sama. Selari kan? So kenapa P lebih tinggi? Kalau masih mengeliru kan lebih bagus kita buat begini dengan begini. 4 ohm, 2 ohm. Apa bezanya? Yang lita atas dengan lita bawah? Tenaga setiap cas adalah sama? Ya. Kalau tidak nampak lagi, kita gantikan dengan wayar pendek, wayar nipis dengan wayar tebal. Apa bezanya? Arus. Yes, arus maksudnya apa? Walaupun tenaga setiap elektron yang keluar adalah sama untuk kedua-dua, tetapi di bawah lebih banyak arus mengalir pada satu masa yang sama. Ya, that's why P sama dengan VI. V tetap tetapi arusnya lebih tinggi. Ya. So akhirnya power lebih tinggi. Itu yang berlaku pada short circuit. Atau short circuit kan? Bila kita sambung bateri dengan suatu benda yang rintangannya sangat rendah, arus yang mengalir akan sangat tinggi, dia akan memanas ke terbakar. Okey? Dengan menggunakan pemahaman kamu yang baru sini, fahamkan tentang rintangan dalam. Sekejap, dulu pernah kamu mengalami benda ini kah? Ini dua formula kan? Ya. Ini sama II, ini pula rintangan dalam. Grafnya berkadar lurus, graf rintangan dalam linear kan? Di mana kalian akan lukis V bahagi I kan? Okey, kenapa? Berlainan sangat grafnya. V sama I berkadar terus, yang itu pula begini. Adakah sekali lagi dia bercanggah? Macam tadi kita nampak sudah ada benda macam bercanggah, sebenarnya apa? Apa sebenarnya sebabnya? Yes, bagus. Situasinya berlainan. Yeah. Kan? Okay. So di sini sebenarnya situasi apa? Kita meningkatkan I, V menurun, ini situasi apa? Ditanya macam mana? Dalam sel kering. Okay. Kita anggap cara paling senang untuk mengira, bukanlah memahami rintangan dalam, ialah kita anggap bateri itu di dalamnya ada rintangan kan? Okay. Walaupun tidak tepatlah dia punya teorinya, Pak, tapi cukuplah kita fikir begini. Alright. So bila ada rintangan dalam, sebenarnya litanya begini. Jadi ada rintangan luar dengan rintangan dalam yang disusun secara yang kecil dengan besar selari ke sesirik? Sehati sejiwa. Sesirik. Sebab yang penting kamu tengok arusnya. Dia melalui A kecil lepas tu melalui A besar. Dia bukan split. Okay, so dia sesiri sebenarnya. So bila dia sesiri, apa yang paling penting? Dua saja tadi. I-nya sama, kemudian beza keupayaannya perlu dijumlahkan. Ya. Okey, itu je. So sekarang untuk bezakan sikit dengan V, kita yang dibekalkan oleh bateri kita namakan dia E. So E digunakan di mana? Satu di rintangan dalam, satu di rintangan luar. So ada IA besar, ada IA kecil. Itu je. Kan? So apa berlaku bila I meningkat? Kan ini problem kita kan, kenapa bila I meningkat V akan menurun, manakala I meningkat sudah tentu V meningkat, V kan sama dengan IA. So kenapa dia menurun? Kan kenapa I meningkat V akan menurun? Okey, kita tengok balik dulu. Sekejap, V sama IA betul kah? Apa kalitannya?
Sama juga kan? Eh? Adakah dia ada rintangan dalam ataupun tidak? Adakah itu yang mempengaruhi dia punya situasinya langsung berlainan? Ataupun ada sebab yang lain? Oke, dalam situasi satu, kita mau I meningkatkan. Situasi ialah macam mana kamu akan tingkatkan I? Bila kita nampak V sama dengan I, A. Bila kita mau kaji V dengan I, kemudian ada A mengacau di situ, maksudnya kita kena pastikan A nya tetapkan. Kamu nampak sudah masalah tadi. Bila kita power ialah kita tidak jelas apa yang kena tetap. Okay, so tak boleh kamu guna sebarang formula tanpa pastikan mana yang tetap. Bila kita sudah pasti A tetap, barulah kita cakap B proportional to I. Kan? Bila A nya berubah, kita sebenarnya masih belum pasti. Okay, so dalam kes ini A nya tak boleh berubah. So yang ini kita akan kaji apa? Kita akan kaji mempengaruhi V. Macam mana? Sama ada kamu tukar dia punya V kepada sesuatu yang boleh diubahkan baterinya. Kalau tidak, bolehkah kamu mempengaruhi V ini? Sebab susah cari ini. Katakan kamu ada bateri yang tetap. Bolehkah kamu mempengaruhi V yang melalui perintang ini? Dengan? Bolehkah kamu mempengaruhi V di sini? Katakan sini sudah tetap 6 volt. Ada tak cara kita mempengaruhi V ini? Dengan meletakkan sesuatu yang lain. Letak apa? Tambah bateri. Katakanlah bateri kita hanya ada satu. Tak boleh sudah tambah bateri. Bolehkah kita menggunakan V yang melalui perintang tersebut? Sebab ini ada aplikasinya juga dalam elektronik transistor, kan? Transistor, bagaimana kamu mempengaruhi V merentasi transistor supaya dia akan on dan off mengikut apa yang kamu mau, kan? Okay. Bagaimana kamu mempengaruhi V ini? Ingat, siri ke selari yang boleh kita mempengaruhi V? Sesiri, bagus. So kita letak satu A pemboleh ubah di sini. Sebab V nya perlu dibahagikan dengan dua-dua A ini. So dengan mengawal A ini, kita boleh mempengaruhi V di sini. Okay. Nah, itu kita boleh dapatkan graf ini. Okay. Bila kita buat A sehingga I nya meningkat, V nya akan meningkat. Sebab bila I nya meningkat melalui R, so V nya meningkat. Okey, manakala ini apa akan berlaku? Apakah maksud I meningkat? Nah, macam mana kita buat I meningkat? So E sama dengan IR adalah beza keupayaan di luar litar, dan sebenarnya untuk situasi ini bila kita letak wattmeter, yang mana dia boleh ukur? Dia hanya boleh ukur V di luar, kan? Sebab kamu tak boleh letak dia di sini, sebenarnya benda ini tidak wujud. Dia memang dalam bateri tersebut. Okay, so maksudnya ini kita tukar kepada V, kan? So apa berlaku apabila I meningkat, tapi sebenarnya macam mana kita boleh tingkatkan I in the first place? Kita mengawal rintangan di luar. So kita mengurangkan dia punya rintangan. I think so akhirnya formulanya akan jadi A plus A begini, kan? So rintangan ini dikurangkan. So ini secara keseluruhannya akan berkurang. So I nya akan meningkat. Okay. So arus yang lebih tinggi akan mengalir, menyebabkan yang ini akan meningkat ke menurun. IA meningkat ke menurun. Kuasa yang terlesap dalam bateri itu meningkat ke menurun bila banyak arus. Meningkat, meningkat, I meningkatkan. Dengan mengurangkan A di luar,
rintangan keseluruhan lita akan berkurang menyebabkan arus yang mengalir semakin meningkat. So maksudnya banyak charge keluar daripada bateri. So banyak tenaga terlesap pada bateri. That's why kalau kamu guna bateri untuk sesuatu yang rintangan rendah, bateri itu akan cepat habis. Cepat habis, tapi kamu pegang ni apa akan berlaku? Kemik. Ya. Contohnya bateri kamu letak atau kamu cuba kamu short circuit bateri, tapi jangan buatlah, bahaya. Kamu short circuit bateri, apa akan berlaku pada dia? Bateri tersebut. Yalah, satu hilang cas. Tapi kedua, kamu tengok itu bateri, kamu pegang itu bateri, apa berlaku? Panas. Kenapa panas? Sebab inilah kuasa yang terlesap pada bateri. So dia banyak charge mengalir, walaupun V-nya tetap. Sekali lagi, V-nya tetap. Itu adalah tenaga terlesap pada setiap charge yang mengalir. So kalau banyak charge mengalir pada satu masa, jadi dia akan panas lah. Banyak tenaga hilang pada bateri tersebut. So dia akan panas. Okay, that's why the formula dia akan jadi E sama dengan V tolak IR. Okay, ini banyak sebab kadang kalau kamu guna formula ini, kadang kalau kamu guna formula ini, kalau lukis guna inilah. Tapi kalau kamu lupa, kamu lukis balik ini, kamu boleh sudah faham. Kalau dia bukan mau power, dia mau tenaga ke? Sekejap. Ini bukan power masalahnya. Ini bukan power kan? Ya. Ini baru V. Jadi macam mana tukar kepada power? Darab dengan? I. Bagus. So dia E darab I. I square R. I square R kecil. So ini kuasa terlesap pada bateri. Ini kuasa terlesap pada lita luar. Ini kuasa dibekalkan. Okay, lepas tu bolehlah cari benda-benda lain. Okay.